Halo guys, Pak Tobi baru main ke Pantai Cemoro Sewu guys. Ini ada di sebelah tim barat, sebelah baratnya Parangtritis guys. Ini guys, Pak Tobi pagi-pagi guys, sambil cari udara segar. Ini suasananya guys, asik guys. Masih sepi. Guys, suasana pantai Cemoro Sewu guys di barat Parangtritis. Pantainya luas. Nih, guys. Cukup luas. Di saya ke sini pas jam 6 pagi, guys. Kemudian ombaknya tidak begitu besar. Terus pantainya landai, tapi di sini ini walaupun tidak begitu besar, bahaya apa guys kalau buat berenang, karena ini isinya lepeng atau palung palung pantai, lepeng-lepeng, jadi arusnya banyak ke tengahnya ini guys, banyak ke lautnya. Bisa dilihat walaupun ombaknya enggak begitu besar nih, tapi ini banyak lebihnya guys. Ini cocok buat mancing atau buat jaring. Terus sisi sana banyak yang mancing dan jaring guys. Sana juga di sisi sana jauh sana. Makanya kalau di sini mau main air ya sekedar kena aja guys. Kalau berenang, kalau kalian tidak hafal dengan karakter karakter pantai, jangan, itu lepeng-lepeng isinya. Harus bisa berenang dan tahu karakter pantainya guys. Karena bisa berenang saja tapi nggak tahu, itu nanti bisa menimbulkan panik. Kalau orang panik, nah, susah untuk diselamatkan guys. Seperti itu guys, di pantai Cemoro Sewu sebelah baratnya Parangtritis. Kita nikmati pemandangan dan nikmati angin pantai ini guys, bagus untuk terapi paru-paru guys. Oke, Pak Topi lanjut dulu guys. Latihan fisik guys, nggak tahu dari mana ini ada gulung-gulung guys. Ada gunung-gunung, nggak tahu dari mana ini. Mudah-mudahan aja nggak pada berenang. Dari Magda, dengan Magda. Oke guys, ini udah cukup siang guys. Pak Topi udah selesai cari udara sehat segarnya guys. Tapi tadi ada beberapa polusi, ada ATV, ada Jeep bikin polusi guys. Ini udah matahari udah mulai panas guys. Ini udah jam 7:15. Saatnya kita berkemas-kemas guys. Besok lagi guys kita cari spot pantai yang lain. Ini tadi Pantai Cemoro Sewu sebelah barat Parangtritis guys. Oke guys, saatnya pulang guys. Kita cek fasilitasnya guys. Ini ada permainan ATV.
tapi berbayar guys, dan menimbulkan polusi guys. Sana ada kupu-kupunya banyak guys, ada kupu besar, kupu-kupu kecil, mungkin fasilitas-fasilitas untuk pemancing guys, memancing cukup banyak, pasir runner guys. Jam 7:30 guys, warungnya baru pada mulai tata-tata mau buka guys, mungkin pada buka jam 8 guys. Ini guys mau keluarnya, ada cemaranya ini guys yang unik guys, makanya pantainya disebut Pantai Cemoro Sewu. Ada aula-aulanya guys, kalau pada mau bikin acara rame-rame atau meeting